Double Down Cizira ni memang 100% berdosa. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Isaac Coastman TV. Bella, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni? Hari ni aku akan cuba sehelai dua Cizila Double Down. Untuk korang yang tak tahu, KFC baru saja mengeluarkan Double Down menu comeback Cizila Double Down. Kalau before ni dia ada Zinger Double Down, ada dua je patty Zinger ni, di tengah-tengah dia ada macam beef bacon. Tapi kali ni ada Cizila dia dekat tengah-tengah dia. Of course dekat sini ada salted egg, ayam lah, ayam perisa salted egg KFC yang baru. Ada jelly dan ada air masak perut kelapa. Gila, tak sabar nak cuba Double Down. Tarik cheese ni. So, jom. Jom tengok aku makan. Cizila Double Down ni korang nampak dua patty zinger. Ada cheese, ada mayo, ada beef bacon dan dia punya cheese patty ni. Surprisingly, aku rasa macam besar pula saiz dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tarik cheese-nya? Betul-betul berminyak, geng. Baru separuh pegang aku dah rasa dah dia punya muak tu. Tak tahu nak cakap macam mana, Double Down Cizila ni memang 100% berdosa. Memang terasa dia punya garam tu, dia punya sodium tu dan minyak tu dan berlemak tu. Dan untuk Cizila Double Down ni wajib makan panas-panas. Kalau dah sejuk ni confirm tak sedap. Hmm.
Masin. Memang jelas lah terasa masin dia tu. Cicila double down yang tak akhir. Seksa gila nak habis. Bukan masalah kenyang, masalah muak. Okay. Ini yang rasa Cicila ada. Pelik sikit lah. Jadi kita letak cili sos sikit lah. Sebab korang kan suka makan dengan cili sos. Berpeluh aku. Masih boleh tarik cheese lagi. Dan yang akhir sekali adalah spicy salted egg dan patty zinger burger pun ada. Rasa macam masin je. Tak pastilah korang dapat okey ke macam mana, tapi aku rasa ni macam masin tu. Yang dia memang bahagian yang berlemak, bahagian yang lembut, cuma dia punya rasa tu masin dan dia memang pedas sikit, dia spicy salted egg. Aku lupa makan jelly cair dan ais krim dia.
Okey, lagi aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Kalau korang nak cuba cheesy double down tu, sila dapatkan bantuan orang dewasa, okey? Biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Aizik Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen ni bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.